Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini foto-foto kami lagi trip di Wahina kemarin. Ini di bawah kaki Gunung Lambelu, puncak Wahina. Di lokasinya di Desa Labu Blawa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bisa dilihat, teman-teman. Kita lagi kesasar ini, kawan, di jalan menuju Wahina. Kita mau lama ngasih. Di mana sih? Di sini, kok. Oke. Ada Bang Asdin penunjuk jalan yang salah arah. Aduh, yang sana lagi bertanya itu. Ini kami lagi istirahat, ini rehat sejenak di gazebo. Kami lagi duduk-duduk istirahat untuk minum. Kami istirahat terus sejenak. Sebentar kami akan lanjut lagi. Peralatan kami sudah siapkan. Ini motor yang lumayan lah untuk lewati trip medan-medan terjal di perjalanan ini. Bisa dilihat, teman, ini ada pohon pisang. Ini motornya Bang Asdin. Bang Asdin lagi sibuk-sibuk ini, sibuk ngurusin HP. Nah, sebentar kami akan lanjut lagi ini, ambil-ambil foto di atas sama buat video. Kawan, kita siap-siap lanjut lagi trip buat vlog di bawah kaki Gunung Lambelu bersama Bang Asdin ini, kawan.
L15. Bang Aziz siap-siap. Oke. Oke teman-teman, ini kami lagi berada di bukit persimpangan Desa Labulawa. Ini bisa dilihat pemandangannya ini teman. Ada perkebunan warga juga di bawah. Ada. Di sini bisa kelihatan semua view pemandangan yang ada di bawah sana. Dan rumah warga juga ini. Rumah warga yang berkebun di sini di puncak ini. Ada rumah ini kawan. Nampaknya kosong ini rumah. Ada juga kebun jati di sini. Di sana itu di depan sana itu teluk Tudang atau teman. Izin kawan. Ya teman-teman, ini kami lagi jalan mendaki di padang rumput mau ke puncak. Di atas puncak bisa nanti saya akan kasih lihat view-nya, pemandangannya. Ini kami lagi jalanin teman. Di depan ada Bang Asdin, ada Asis. Teman-teman, lumayan ini padang rumput lah. Indah kalau dilihat dari sini teman-teman. Yang siapa tahu berminat ke sini bisa menghubungi kami. Kami insya Allah siap untuk mengantar teman-teman. Lokasi-lokasinya di mana kami akan tunjukkan, tempat-tempat yang bagus di mana untuk ambil video. Foto-foto di mana kami bisa tunjukkan teman-teman. Ini kami terus jalan, ini lumayan ini bukitnya dari bawah mendaki tadi. Di atas ini banyak kebun jati nampaknya teman-teman. Ini kami terus berjalan, ini dekat lagi sampai kayaknya ini. Mana persediaan minum juga belum banyak ini. Bagi teman-teman yang melihat video ini bisa terus dukung kami untuk berkreator dengan like dan subscribe. Ya teman-teman, sekali lagi jangan lupa subscribe channel kami. Ini bisa dilihat teman-teman, ini view yang ada di atas bukit ini. Di depan sana itu sebelah gunung yang ada di depan sana itu Kabupaten Buton, masuk wilayah Pasarwajo. Ini kawan, ini bisa dilihat pemandangannya. Di bawah itu ada hutan bakau teman. Ini ada Teluk Todanga, itu di bawah disebut Teluk Todanga. Yang kami berada ini di atas bukit yang tinggi, paling tinggi kawan. Jadi bisa kelihatan semua pemandangan yang ada di bawah. Yang sana juga ada lahan masyarakat ini, nampaknya tanam jagung. Itu bisa dilihat pemandangannya itu teman. Ini masuk hall ya, masuk hall, masuk ke dalam.
Di sini masih kurang nilai-nilainya, mancing kayaknya bisa dilihat dari video ini. Kayaknya di bawah sana itu teman banyak ikannya atau bisa dipakai mancing. Cepat. Pilih sana lah, pilih depan. Boleh berjalan. Apa nak? Eh? Boleh apa nak tunggu ya? Boleh. Jalan. Oke kawan, kita mau lanjut pulang bersama Bang Asdin. Lagi siap-siap mau OTW.